Kenapa, Ma? Kamu lihat, Om. Istighfar, Ma. Astagfirullahaladzim, Mas Anton. Kenapa Mbak Sari bisa seperti ini? Saya juga nggak tahu, dan makanya saya minta kamu datang ke sini. Siapa tahu kamu bisa menolong, Mbak. Tapi kan, Mas. Mas Adam ini bukan dokter. Kenapa nggak panggil dokter aja? Sudah sih, sudah. Beberapa dokter sudah ke sini, tapi nggak ada hasilnya. Semua sama aja. Nggak ada perubahan. Ma, istighfar, Ma. Astagfirullahaladzim. Mbak Sari, istighfar, Mbak. Ikuti saya. Astagfirullahaladzim. Kita mohon ampunan kepada Allah SWT. Atas dosa yang pernah kita lakukan, Mbak. Saya! Aku tidak mau! Aku kan udah bilang, jangan pulang sebelum pulang Pak Odin. Ini uang 100 ribu cukup apa? Kamu pikir kita gak bisa gak ada kebuatan lain? Udah, Ma. Kasihin Papa. Cukup apa segitu, ha? Aku sudah berusaha mencari. Aku dapetnya cuma 100 ribu. Kamu lupa ya? Ini mau lebaran. Kita belum ada apa-apa yang bakal dibeli. Iya, Ma, aku tahu. Mari ya, sayang. Kamu masuk kamar ya. Aku sudah berusaha mencari. Dan aku akan terus berusaha. Aku tahu sebentar lagi barang kok. Mau cari kemana lagi? Kamu kerja aja nggak becus. Ya, pokoknya aku akan berusaha. Kamu kerja aja bentar-bentar di PHK. Bentar-bentar di PHK. Mau cari kemana lagi uangnya, ha? Aku kemarin memang di PHK. Dan dapat pesangon. Aku udah kasih kamu 1 juta. Apa itu masih kurang? Kamu pikir? Aku pakai baju bekas gitu buat lebaran? Semua udah habis aku beli baju. Udah sana cepat pergi. Tunggu apa lagi? Setelah gua kangen sama orang kere kayak lo. Dokter, pasalnya 200 ribu. Yuk, cepat-cepat ya, Rafa, yuk. Ini 200 ribu aja, Bu, yuk. Yuk, dioperan, dipilih pasalnya. Barang jelek begitu aja, banyak yang rebut Kenapa gua nggak jualan parsel aja ya? Kan sebentar lagi lebaran. Kalau harganya gua murahin, pasti bakalan laku keras. Mas, pokoknya kamu tinggalin kerjaan-kerjaan kamu yang gak jelas itu. Aku punya ide bagus buat bisnis. Ide bagus buat bisnis? Ide apa, Ma? Jualan parsel buat lebaran. Jualan parsel buat lebaran? Itu kan perlu modal besar, Ma. Mama kan tahu sendiri, Papa udah gak punya uang lagi sama sekali. Kamu gak usah khawatir, Pa. Usaha ini gak pakai modal. Aku tahu tempat pembuangan makanan kadaluarsa. Jadi itu buat isinya parsel. Astagfirullahaladzim. Jadi Mama mau jual parsel yang sudah kadaluarsa. Itu perbuatan dosa, Ma. Bisa membahayakan orang lain. Alah, hidup kere aja masih pikirin dosa. Banyak kali yang lain pada jualan parsel kadaluarsa juga. Yang lain tapi biasa-biasa aja tuh. Enggak. Pokoknya Papa enggak mau ambil resiko apapun. Biarin. Kita punya penghasilan sedikit yang penting halal. Kamu mau selamanya kamu kerja selabutan begini? Hah? Kamu mau anak kita tumbuh miskin terus-terusan begitu? Hah? Aku mau kerja apapun. Selama itu halal. Maaf, Bu. Iya. Makasih ya. Iya. Sudah semua ya, Bu ya? Bilang sama Mas Gunawan ya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Iya, Bu, nanti saya sampaikan. Mari, Bu. Iya. Bu, ini kardus isinya apa aja, Bu? Makanan dan minuman kadaluarsa. Astagfirullahalazim, Bu. Jadi Ibu serius mau jual parsel yang kadaluarsa? Oke, nanya. Udah tahu barang-barang udah sampai. Kita harus jual biar dapat untung. Tapi sama aja kita ngejual racun, Bu. Emang Ibu dapat barang-barangnya dari mana sih? Dari teman saya, Mas Gunawan.
Dia itu yang pegang kunci gudang makanan dan minuman kadaluarsa. Daripada dimusnahkan gak dapet duit, mendingan dijadiin duit, kan? Toprak! Toprak! Buset! Ya elah, banyak amat itu kardusnya. Ngapain nanya-nanya begitu? Si Mpok galak bener. Itu bang nanya doang. Biar dapet chemistry-nya begitu, so akrab. Nah, jadi gini Us, kita mau bisnis parcel. Oh, Bu, apaan sih? Yeah, good looking itu. Bagus artinya. Iya Us, mumpung mau lebaran. Kali aja ding beli. Yesterday, bener. Waduh, bagus banget kalau begitu. Saya juga mau dah jadi sambilan ini. Ya, bisa gak? Ah, bisa. Boleh banget. Nanti kita kasih harga reseller. Nanti terserah mau dijual berapa. Oh gitu? Iya. Iya, Pak ya? Iya, iya. Tapi enggak gini, maksud saya bantuin jualin. Tapi bayaran entaran. Kalau udah laku, baru saya bayar. What is name? Oke, okay? Yesterday ya. Gak apa-apa, yang penting saling percaya aja. Makasih. Iya, ya. Tapi ngomong-ngomong, boleh dong biskuitnya sekaleng dah. Ya. Kayaknya belum bisa deh. Soalnya masih disegel. Iya. Gak sekarang juga apa-apa, ntar-taran aja ya. Hey, gampang deh, gampang. Pokoknya ntar kalau dibuka, daus kita kasih satu, ya. Good looking yesterday. Ya udah, kalau begitu saya mau test drive ketoprak. Keliling-keliling dagang ketoprak artinya. Mudah-mudahan laku ya. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik. Bisnis tambahan. Toprak. Toprak. Awas kamu ya. Kalau sampai kamu ngomong sama orang lain tentang rencana kita, aku pecat kamu sebagai suami. Itu ibu barusan ngomong sama Daus. Gimana sih, Bu? Kenapa bapak yang disalahin? Angkatin tuh kardus ke belakang. Jangan lupa tutupin tanggal kadaluarsanya ya. Parsel murah, ayo ibu-ibu siapa yang mau beli? Rasanya enak, pokoknya aduh hari ini. Mas, jangan diam aja dong. Ayo bantu tawarin, iya, biar baik beli. Parsel murah. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak. Beli dua gratis satu. Murah, murah, bapak-bapak. Beli dua gratis satu. Rasanya enak pokoknya. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu. Saya kasih diskon, Bu. Pokoknya beli 4, gratis 2. Yang mana, Pak? Yang ini ya, Pak, ya? Silahkan, Pak. Beli dua gratis. Iya, beli dua gratis satu. Beli 4, dapat 2. Saya beli. Oh, yang ini. Ya, silakan. Serius, Bu Sari? Oh iya. Dua gratis satu. Oh iya benar. Beli 4 gratis 2. Kalau Bapak mau beli, ayo mana? Ini, pilih yang ini ya. Saya beli 2, cash nih. Oh, iya. Makasih ya, Pak ya. Saya kasih gratisan. Nih, Pak. Ini. Oh, iya, iya. Silakan, Pak. Ah, Bapak yang mana? Ya, silakan, Pak. Sini, Pak. Oh iya, silakan, Pak. Pak, makasih ya, Pak ya. Makasih, Mas. Ya, makasih ya, Bu ya. Makasih ya, Pak ya. Kamu lihat kan strategi saya? Semua pada datang ke sini pada beli. Tapi kan mereka nggak tahu kalau itu ada luar sana. Jadi gimana? Besok mau pakai promo lagi atau enggak? Enggak usah. Cukup hari ini aja. Rugi dong kita. Bang, beli satu, Bang. Oh iya, Bang. Masih banyak kok, Bang. Berapaan, Bang? 100.000. Oh. Mau satu atau dua? Tiga, deh, Bang. Oh, tiga. Tiga. Tiga gratisnya satu aja, Bang. Iyalah. Kalau ada ntar kirim ke gudang, Bang, ya? Iya, iya, iya. Makasih ya, Bang. Makasih ya, Pak, ya. Ma, cukup ya, Maya. Tolong hargai aku sedikit. Aku memang sekarang tidak kerja. Tapi aku peduli sama kamu dan sama Ria. Peduli apa? Baju lebaran aja kamu gak bisa beli. Jadi mulai sekarang, berhenti deh kamu gak usah ngomong-ngomongin itu parcel. Ria, kamu ngambil makanan ini dari belakang? Iya, Pak. Enak banget. Nah, kamu jangan makan makanan ini. Gak boleh. Kenapa? Nah, ini makanan bukan buat kamu. Sayang, kamu sekarang istirahat ya. Masuk ke kamar ya. Ya ampun. Apa kamu? Ya ampun, ya ampun. Lihat nih. Makanan ini sudah kadaluarsa. Dan barusan anak kita makan. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, kamu harus tanggung jawab. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. 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 Kalian yang jual parsel ini? Ah, benar, Bu. Emangnya ada apa ya? Gara-gara makanan ini, anak saya jadi mual dan muntah. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Pasti makanan ini sudah kadaluarsa. Ibu jangan asal nuduh ya. Kalau anak ibu masuk rumah sakit, belum tentu dari parsel saya. Itu bisa jadi dari makanan lain. Dia nggak makan apa-apa, cuma makan makanan ini. Berarti anak ibu punya penyakit bawaan. Jangan nyalain parselnya dong. Jadi kalian tidak mau bertanggung jawab? Anak saya lagi di rumah sakit, lagi merintih kesakitan. Udah deh, Bu. Nggak usah terus-terusan nyalain ya. Bisa jadi anak ibu makan, nggak cuci tangan, terus ada kotoran masuk, perutnya sakit. Bisa jadi kan? Lihat aja ya, kalau benar-benar ini murni perbuatan kalian, Allah pasti akan memberikan azab buat kalian. Bu, ibu jangan bicara. Sumpahin aja terus yang banyak. Gua gak takut. Mama kok malah ngomong begitu sih? Bodoh. Astagfirullahaladzim. Ini baru satu orang yang ngeluh soal parcel. Gimana kalau mereka semuanya ngeluh? Bisa gawat ini. Ma.